Usai disemprot Nikita Mirzani, Nagita Slavina ikut berdoa agar Wanda Hara dapat hidayah. Artis Nagita Slavina langsung melakukan video call dengan Nikita Mirzani selepas kontroversi temannya, Wanda Hara, viral. Nikita Mirzani memang sempat mengkritik Nagita Slavina karena dianggap memaklumi Wanda Hara yang pakai cadar. Lewat Instagram Story pada Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024, Nikita Mirzani membagikan foto ketika video call bareng Nagita Slavina dan Wanda Hara. Dalam kesempatan ini, Nikita Mirzani meminta netizen tidak perpanjang masalah Wanda Hara yang datang ke acara pengajian memakai cadar. Guys, udah ya, jangan diperpanjang lagi soal Wanda Hara. Dia sudah mengakui kesalahannya. Sudah, kata Nikita Mirzani. Yang penting dia sudah mengakui kesalahannya, cukup. Ini jadi pembelajaran buat Wanda Hara, sambungnya lagi. Ibu tiga anak lantas mendoakan agar Wanda Hara bisa bertobat dan kembali ke kodratnya sebagai laki-laki. Didoain aja semoga Wanda Hara bisa menjadi laki-laki seutuhnya, tutur Nikita Mirzani. Postingan itu kemudian dibagikan ulang oleh Nagita Slavina. Kali ini, istri Raffi Ahmad juga berdoa agar Wanda Hara bisa dapat hidayah. Pasti Allah berikan hidayah dan hikmah atas kejadian ini @wanda_hara, tulis Nagita Slavina. Seperti diketahui, Wanda Hara menuai kecaman lantaran pakai cadar saat menghadiri acara pengajian Ustaz Hanan Attaqi. Dia datang ke sana bersama rombongan Nagita Slavina. Terkait ini, Wanda Hara sendiri sudah meminta maaf. Dia mengakui tindakannya pakai cadar tidak dibenarkan.